Kisah para pendekar Pulau Es, Jilid 54. Dengan sikap ramah, Chin Liang memberi hormat kepada Bu Sengkin Kin atau Bu Tai Hiap. Harap Pulau Ciampu Chiam Pua suka melihat kenyataan dan tidak mendahulukan prasangka. Saya bersama semua keluarga Pulau Es datang bukan untuk menentang Cui, juga bukan untuk membantu pemberontakan, tetapi untuk mengingatkan akan bahayanya rencana Cui ini. Nanti dulu, Orang muda tiba-tiba terdengar suara Simhang Bulantang. Orang gagah ini telah melangkah maju dan dengan sinar matc mencorong dia menentang rombongan keluarga Pulau Es. Aku merasa heran sekali melihat betapa keluarga para pendekar Pulau Es dapat bersikap seperti ini. Dia menatap tajam ke arah Bu yang pernah dihubunginya. Kalau kita takut menghadapi bahaya dan kematian dalam suatu perjuangan, Berarti kita pengecut dan bukan patriot sejati. Setiap perjuangan tentu akan menjatuhkan korban. Setiap pembaharuan harus berani meruntuhkan lebih dulu yang lama. Siapa yang tidak tahu akan hal ini? Kerugian dan kematian yang diderita dalam setiap perjuangan merupakan pupuk bagi perjuangan itu sendiri. Kini bu yang dipandang tajam oleh Sim Hang bu, maju dan menjura kepada Sim Hang bu. Saudara Sim memang seorang gagah perkasa, dan tidak ada seorang pun meragukan kegagahanmu dan jiwa patriotmu. Saudara Sim, seperti pernah kita bicara, aku sendiri pun mengerti tentang jiwa patriot yang kini berkobar di hati kalian. Bahkan aku menyetujui kalau negara dibebaskan dari penjajahan. Akan tetapi, kini aku pun melihat bahwa hal itu harus dilakukan dengan perhitungan yang amat masak tidak secara sembrono saja kita harus dapat melihat keadaan dan ingatlah perjuangan ini adalah perjuangan rakyat bukan perjuangan beberapa gelimpir pendekar saja untuk gerakan yang amat besar itu dibutuhkan seorang pemimpin yang benar-benar jujur dan mencinta rakyat cobalah saudara lihat Apakah orang-orang seperti dari Pelian Kau dan perkumpulan lain yang selalu memberontak karena kepentingan pribadi itu dapat dijadikan teman seperjuangan? Nah, karena itu, aku Sumatian bu mewakili seluruh keluarga para pendekar Pulau Es untuk minta pengertian dan kesadaran Cui dan menyerah saja tanpa perlawanan. Bukan berarti kita takut, Melainkan kita sadar dan bertindak bijaksana menghindarkan jatuhnya banyak korban dengan sia-sia, sambung Sumakian Li. Saya sendiri yang akan menghadap Sri Baginda mintakan ampun bagi kita semua kata Jenderal Kau Chin Leong. Aku pun akan menghadap Sri Baginda, memohon agar Sri Baginda membebaskan Cui semua dan menghabiskan urusan ini. Bagaimanapun juga, Cui belum memberontak, Baru mengadakan pertemuan dan jika Cui tidak melawan pasukan yang mengepung, maka dosa Cui tidaklah begitu besar. Omong kosong, tiba-tiba Butai Hiap berseru dengan suaranya yang amat keras. "Heh, para keluarga pendekar Pulau Es, dengarlah baik-baik!" Aku sudah banyak mendengar akan kehebatan dan nama besar keluarga Pulau Es, juga aku sudah lama mendengar kehebatan nama pendekar naga sakti Gun Pasir, akan tetapi tidak kusangka bahwa mereka ini ternyata hanyalah penjilat-penjilat kaisar atau pengecut-pengecut lemah. Kalau memang kalian hendak menjadi antek kaisar bangsa Manchu, majulah, kami tidak takut mati. Mati bagi kami merupakan suatu kebanggaan karena kami mati untuk membela bangsa dan tanah air. Ucapan Butai Hiap ini kembali membangkitkan semangat para pendekar dan mereka bersorak menyambut ucapan ini. Akan tetapi banyak pula di antara mereka yang tidak terbawa emosi dan dapat mempergunakan akal budinya untuk melihat kebenaran dalam ucapan para keluarga pendekar Pulau Es tadi dan mereka ini lalu menggeser tempat berdiri mereka, mendekati kelompok keluarga pendekar Pulau Es di mana termasuk pula keluarga Kau. Sebagian lagi yang dibakar emosi berdiri di belakang Bu Tai Hiap yang berdiri gagah bersama empat orang istrinya. Kita lawan sampai mati Bu Sengkin berseru dan kembali disambut sorak-sorai oleh seratus orang lebih mereka yang mendukungnya. Sim Hang Bu yang sudah terbakar pula semangatnya oleh sikap Bu Tai Hiap, Meloncat ke depan, di samping butai hiap dan menghunus pedangnya. Nampak sinar berkilat mengerikan ketika Po kiam dicabutnya dan dia pun berteriak. Kita adalah patriot patriot sejati. Sekaranglah saatnya kita membuktikan bahwa kita berjuang bukan guna kepentingan diri sendiri, bahkan rela berkorban nyawa. Sikap Sim Hang Bu ini segera menambah semangat mereka. Kembali para pendekar menyambut dengan sorak sorai. Melihat ini, Sim Hau putra Sim Hang Bu juga lalu melompat ke dekat ayahnya dan bersikap gagah penuh semangat. Eng Moi tiba-tiba Cheng Liang berseru keras melihat Bi Eng tiba-tiba saja meloncat pula ke depan, ke dekat guru dan tunangannya. Muka darah itu pucat, akan tetapi sinar matanya penuh semangat dan dia pun sudah melolos suling emasnya. Pada saat itu terdengar bunyi trompet susul menyusul dan pasukan yang mengepung itu mulai bergerak maju memasuki hutan cemara itu. Penyergapan dimulai. Tadi, Kau Chin Leong menemui Jenderal Cao Hui dan minta Cao Go An menangguhkan dulu penyergapan karena dia hendak membujuk dan menyadarkan para pendekar. Cao Go An amat segan kepada rekannya ini. Maka dia memberi waktu selama habis terbakarnya sebatang hiu. Dan agaknya waktu yang ditangguhkan itu sudah lewat dan sekarang terpaksa Gao Goan Suwe mulai menggerakkan pasukannya menyerbu ke dalam hutan. Melihat ini, Putri Milana cepat berseru. Saudara-saudara yang sadar harap berdiri di belakang kami. Mereka yang tadi merasakan benarnya omongan keluarga para pendekar Pulau Es, Segera berkumpul di belakang keluarga itu dan Putri Milana segera minta kepada keluarganya untuk berdiri mengelilingi mereka untuk memberi perlindungan. Adapun para pendekar lainnya yang mendukung Simhangbu dan Bu Tai Hiap, sudah mencabut senjata masing-masing. Mereka berpencaran untuk menyambut serbuan para prajurit pemerintah. Liong Siang yang berseru keras pada waktu melihat puteranya meloncat dan menyelingap bersama para pendekar yang hendak melawan pasukan. "Ibu, aku harus melindungi Eng moi, hanya itulah jawaban Cheng Liong, ibu ini diam-diam merasa khawatir sekali." Dia tadi melihat betapa putranya berdiri di dekat seorang gadis gagah yang juga ikut maju bersama para pendekar melawan pemerintah dan taulah ibu ini, bahwa tentu putranya itu telah jatuh hati kepada gadis pemberontak itu. Diam-diam, dia merasa gelisah sekali, tetapi karena dia pun bertugas melindungi para pendekar yang sudah sadar dan tidak melawan, ia tidak dapat meninggalkan tempat itu lagi pula. Apa yang dapat dilakukannya kalau memang putranya itu jatuh cinta kepada gadis pemberontak itu dan kini putranya hendak melindunginya Ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi karena pada saat itu pertempuran sudah terjadi dengan amat serunya Ketika ada pasukan yang menghampiri rombongan mereka yang mengelilingi para pendekar yang tak ingin melawan Milana dan Cheng Leong bergantian berseru Jangan serang kami kami orang sendiri. Para prajurit tentu saja mengenal Jenderal Kao Chin Leong dan juga sebagian besar prajurit yang sudah bertugas lama mengenal putri Milana, maka pasukan tidak ada yang berani menyerang rombongan yang memang tidak melawan ini. Akan tetapi, pasukan menghadapi perlawanan yang amat hebat dari para pendekar yang dipimpin oleh Bu Tai Hiap dan Sim Hang Bu. Biarpun jumlahnya jauh lebih banyak, namun, kini pasukan itu menghadapi orang-orang yang selain memiliki ilmu kepandaian silat, juga bersemangat tinggi, dan para pendekar itu melakukan perlawanan nekat dan mati-matian. Mereka telah terbakar semangatnya oleh sikap dan kata-kata Butai hiap, dan Simhangbu sehingga mereka itu tidak ingat apa-apa lagi, kecuali melawan dan melawan hutan cemara yang biasanya sunyi dan bersih itu kini telah berubah menjadi tempat yang gaduh dan kotor oleh darah. Bagaikan orang-orang membabat rumput saja, para pendekar itu mengamuk dan para prajurit itu roboh bergelimpangan. Terutama sekali amukan Butai Hiap dan keempat orang istrinya. Segera mayat para prajurit berserakan dan bertumpuk-tumpuk di sekitar mereka. Tak kalah hebatnya adalah amukan Sim Hang Bu dan putranya, Sim Ho pedang pekong kiam di tangan Sim Hang Bu bagaikan telah berubah menjadi seekor naga, seekor naga yang haus darah. Darah munkrat-munkrat dan membanjiri tanah ketika pendekar ini mengamuk dengan pedangnya. Sim Hau yang baru saja kembali dari gemblengan yang diterimanya dari pendekar sakti Kam Hong, juga mengamuk hebat. Dia bahkan lebih lihai daripada ayahnya dan walaupun pedangnya bukan merupakan sebuah pusaka yang sehebat dan seampuh pekong pokiam, akan tetapi pedang itu dapat bergerak lebih hebat lagi. Hanya saja, agaknya pemuda ini tidak begitu bernafsu untuk membunuh lebih banyak orang, maka gerakannya tidak begitu ganas dan walaupun setiap orang lawan yang menghadapinya tentu roboh, akan tetapi pedangnya tak menjatuhkan korban sebanyak yang roboh oleh perkong pokiam di tangan ayahnya. Pedang perkong pokiam, pedang pusaka sinar putih, memang tidaklah sedahsyat pedang Kuai Liong Pokiam yang telah diminta kembali oleh Chu Hanbu, akan tetapi pedang ini pun bukan pedang biasa. Sim bu memperoleh pedang ini dari seorang tosu pertapa yang merasa kagum akan semangat perjuangannya. Sementara itu, Bieng juga mengamuk dengan suling emasnya. Akan tetapi tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu darah ini berhadapan dengan Cheng Liong. Eng Moi, jangan kata pemuda itu. Bieng terpaksa menghentikan gerakan suling emasnya ketika ia melihat pemuda yang dicintanya itu menghadang di depannya. Liong Ke, minggirlah. Biarkan aku membantu para pejuang kata Bieng, suaranya gemetar dan matanya basah. Gadis ini memang sedang merasa gelisah dan bingung sekali. Tidak disangkanya bahwa terjadi perpecahan di antara para pendekar, terutama sekali antara gurunya dan keluarga Cheng Liang. Eng Moi, jangan, demi aku, demi cinta kita, jangan kau lanjutkan Cheng Liang berkeras menahannya. Suling emas itu digengah merat-rat di tangan kanan Bi Eng. Ia menghadapi kekasihnya dengan muka pucat. Koko, Kenapa engkau menentangku, menentang kami? Kenapa? Jangan halangi aku dan minggirlah. Biarkan aku melawan para penjajah. Aku tidak takut mati. Eng Moi, ingatlah, sadarlah, lihatlah, baik-baik. Kalau keluarga pulau es memang mau menentang kalian, tentu kami sudah bergerak dan melawan kalian. Apakah kalian akan mampu berbuat banyak? Kalau begitu, lihatlah, kami diam saja kami tidak membantu kalian, akan tetapi kami pun tidak menentang kalian. Eng Moi, marilah. Mari engkau ikut pergi denganku, Eng Moi. Kita pergi jauh sekali, meninggalkan semua kerusuhan dan keributan, semua bunuh membunuh yang haus darah ini. Lihatlah, tidak mengerikankah semua ini? Cheng Liang membuka kedua tangannya menunjuk keempat penjuru. Memang amat mengerikan melihat mayat-mayat berserakan dan darah membanjir di sekitar tempat itu. Akan tetapi, Dieng yang dikuasai semangat perlawanan yang hebat itu tidak mudah dibujuk. Koko, aku harus melawan mereka. Aku harus mempunyai setia kawan terhadap para pendekar. Dan engkau, engkau seorang gagah perkasa, mari berjuang bersamaku, Koko. Tidak, Eng Moi, ingatlah, engkau keliru. Mereka semua itu keliru. Sekarang aku sudah sadar bahwa semua ini merupakan perbuatan tergesa-gesa dan gegabah, tidak pernah diperhitungkan masak-masak dan tiada gunanya lagi. Mari kita berdua pergi saja dari sini, Eng Moi. Tidak, Koko, aku harus membunuh anjing-anjing mancu itu. Sebanyak mungkin gadis itu menggerakkan sulingnya sehingga nampak sinar berkelebat. Air, Eng Moi, Kenapa engkau tidak mendengarkan kata-kataku? Baiklah, Eng Moi, jika memang engkau begitu haus darah, nah, ini dadaku. Kau bunuhlah aku lebih dulu daripada melihat engkau akhirnya akan tertawan atau terbunuh dan membuat aku menjadi menyesal dan berduka. Suma Cheng Leong melangkah maju mendekati gadis itu. Wajah dieng menjadi pucat sekali. Suling yang sudah diangkatnya itu turun kembali. Matanya terbelalak, memandang wajah Cheng Liong Seluruh tubuhnya terasa lemas dan akhirnya gadis yang gagah, perkasa dan penuh semangat itu menjadi bingung dan gelisah, lalu menangis. Kam Shaoxia, nona Kam, apakah orang ini mengganggumu? Terdengar bentakan dan nampak sinar berkilat menyambar ke arah leher Cheng Liong Pemuda ini terkejut, tahu bahwa yang menyerangnya adalah seorang yang amat liai maka dia pun melempar tubuh ke belakang dan pedang itu meluncur bagaikan kilat menyambar. Penyerangnya itu adalah Sim Ho, pemuda putra Sim Hang Bu yang menjadi calon suami atau tunangan Bi Eng. Pemuda itu memang hebat sekali. Begitu serangannya luput, pedangnya sudah membalik dan meluncur lagi seperti kilat menyambar-nyambar, pedangnya lenyap membentuk sinar bergulung-gulung menyilaukan mata. Inilah ilmu pedang gabungan dari Kuai Leong Kiam Sut dan Sin Sao Kiam Sut yang dipelajarinya dari pendekar sakti Kam Hong. Memang belum sempurna benar dia menggabung kedua ilmu itu, akan tetapi biarpun belum sempurna, keampuhannya sudah hebat. Sinar pedang itu bergulung-gulung dan mengeluarkan suara seperti suling ditiup. Tentu saja Cheng Liong merasa terkejut sekali. Cepat dia pun menggerakkan tubuhnya mencelat ke sana sini untuk menyelamatkan diri dari ancaman bahaya maut yang memancar dari sinar pedang lawan itu. Dia sudah mengenal kehebatan Sim Hang Bu, akan tetapi tidak pernah disangkanya bahwa putra pendekar itu sedemikian hebatnya ilmu pedangnya. Juga terjadi semacam keraguan dan kebingungan di dalam hati Cheng Liong. Dia sudah mengenal pemuda ini sebagai calon suami kekasihnya. Maka, kini dia merasa tidak enak hati sekali. Bagaimanapun juga, dia sudah merampas calon istri pemuda ini, maka ada semacam perasaan bersalah terhadapnya dan kini dia merasa sungkan untuk melawan. Maka, biarpun Sim Hau menyerangnya bertubi-tubi, Cheng Liang hanya berlompatan ke sana sini untuk mengelak saja, masih merasa ragu-ragu untuk membalas. Padahal, kalau hanya bertahan saja tanpa balas menyerang terhadap seorang lawan seperti Sim Ho, sungguh amat berbahaya sekali. Pedang pemuda itu bagaikan seekor naga mengamuk dan sebentar saja gulungan sinar pedang itu menutup semua jalan keluar Cheng Liong. Pemuda ini masih bertahan, melempar dirinya ke belakang dan bergulingan di atas tanah. Berat. Biarpun kulit tubuhnya belum tersayat, akan tetapi ujung bajunya terobek ujung pedang. Barulah Cheng Liong benar-benar merasa terkejut sekarang. Jarang ada lawan yang akan mampu merobek ujung bajunya dengan pedang, dan hal ini saja membuktikan bahwa lawannya benar-benar amat tangguh. Teringok. Tiba-tiba nampak api berpijar ketika pedang di tangan Sim Hau yang masih terus mengejar Cheng Liong itu tertangkis sebatang suling emas. Nona Kam, kau, Kenapa Sim Ho terkejut sekali dan terbelalak memandang wajah Bieng. Biarpun gadis ini dengan resmi menjadi tunangannya, bahkan di antara mereka masih ada hubungan perguruan karena dia digembleng ayah gadis itu dan sebaliknya gadis itu menjadi murid ayahnya. Namun mereka berdua tidak pernah bergaul dan Sim Ho adalah seorang pemuda pemalu yang tidak pernah bergaul dengan wanita. Oleh karena itu dia merasa sungkan dan malu dan menyebut gadis itu dengan sebutan Nona Tentu saja pemuda ini merasa kaget dan heran sekali melihat betapa tunangannya itu malah menangkis pedangnya yang hendak menyerang laki-laki yang membuat tunangannya tadi nampak bingung dan menangis Sim Koko, jangan serang di Akatabieng dengan mata masih basah dengan air mata Pada saat itu empat orang prajurit pemerintah datang menerjang Pedang di tangan Sim Ho dan suling di tangan Bi Eng bergerak membentuk sinar dan robohlah empat orang prajurit itu tanpa dapat bangun maupun bergerak lagi. Eng Moi, mari kita pergi, kata Cheng Liong. Bi Eng nampak ragu-ragu dan Cheng Liong lalu memegang tangan gadis itu, menariknya pergi dari situ. Melihat ini, Sim Ho memandang bengong dan bingung. Pada saat itu, terdengar teriakan ayahnya. Sim Ho cepat membalikan tubuhnya dan terkejut bukan main melihat ayahnya dikeroyok oleh puluhan orang perwira dan prajurit pemerintah. Di antara para perwira yang rata-rata lihai itu terdapat seorang lelaki yang gerakannya aneh dan lihai sekali, yang memainkan sebatang pedang, dan membuatnya terkejut karena dia seperti mengenal gerakan-gerakan yang mirip dengan Kuai Leong Kiam Sud. Ayahnya bukan hanya terdesak, tetapi agaknya sudah terluka parah. Tubuhnya mandi darah dan biarpun pedang perkongkong yang masih amat hebat dan merobohkan lagi beberapa orang, namun luka-luka di tubuhnya akibat anak panah dan bacokan-bacokan membuat ayahnya terhuyung-huyung. Kiranya, betapapun lihainya Sim Hang Bu, menghadapi pengeroyokan puluhan orang yang tidak pernah berkurang jumlahnya karena setiap kali ada yang roboh, ada pula penggantinya yang maju, akhirnya kakek ini kehabisan tenaga serta kecepatannya berkurang sehingga dia terluka oleh beberapa batang anak panah dan senjata lawan Apalagi ketika Lou Tek Chiang membantu belasan orang perwira yang mengeroyok pendekar ini, keadaan Sim Hang Bu benar-benar repot Ayah Sim Hou berteriak dan lari menghampiri tempat di mana ayahnya terkurung ketat itu Dia pun mengamuk Pedang di tangannya mengeluarkan suara melengking-lengking dan banyak prajurit dan perwira roboh oleh sinar pedangnya. Akibat kehebatan pemuda ini, Pek yang sendiri menjadi terheran-heran dan kagum bukan main. Tadi pun ia telah mengenal Kai Liong Kiam Sut. Sebagai murid keluarga Chu, tentu saja dia sudah mendengar tentang Sim Hang Bu yang dianggap murid bahkan menantu durhaka dari keluarga Chu itu. Maka ketika tadi dia mengeroyok pendekar itu, dia mengenal gerakan Kuai Liong Kiam Sut yang mempunyai dasar-dasar gerakan mirip dengan ilmu pedang yang dipelajarinya dari keluarga Chu, dan melihat suami Chu Pek In itu, timbul keinginan hati Pek Chiang untuk membunuhnya. Guru-gurunya sudah bercerita tentang kehebatan ilmu pedang itu dan sekarang dia pun mendapatkan kenyataan betapa lihainya pendekar itu. Akan tetapi sesudah dia dan kawan-kawannya hampir berhasil merobohkan Sim Hang Bu, tiba-tiba muncul pemuda yang amat lihai itu. Ayah Sim Ho merangkul ayahnya ketika berhasil membuat para pengeroyok ayahnya kocar kacir. Ho Ji, aku sudah terluka, tinggalkan aku dan selamatkanlah dirimu, engkau tidak boleh mati, kelak engkau harus melanjutkan perjuanganku, menyusun tenaga baru, Sim Hang Bu terengah-engah menahan nyeri dan dia tetap gagah, pedangnya melintang di depan dada. Tidak, ayah, aku harus melindungimu. Pada saat itu, Long Pek Chiang yang merasa penasaran karena ingin sekali merampas pedang pusaka, sudah menghimpun pembantu-pembantu yang lihai dan mengepung lalu menerjang ayah dan anak itu. Sim Hau menyambut dan terjadilah perkelahian seru antara Sim Hau dan Pek Chiang. Sim Hong terkejut bukan main mendapat kenyataan betapa lawannya ini amat tangguh, bukan hanya mampu menahan serangan pedangnya, bahkan mampu membalasnya pula dengan amat hebat. Lebih terkejut lagi ketika kini dia dapat melihat semakin nyata bahwa dasar-dasar gerakan ilmu pedang dari orang ini sangat mirip dengan Kuai Leong Kiam Sud. Maka dia pun cepat memutar pedangnya dan begitu dia mainkan gabungan Kuai Leong Kiam Sud dan Sin Xiao Kiam Sut, Pek mengeluarkan seruan kaget dan terdesak hebat. Suara melengking-lengking yang keluar dari pedang pemuda itu mengingatkan dirinya akan suara tiupan suling keluarga Kam yang pernah membuatnya kalah. Sementara itu, keadaan Sim Hangbu makin payah. Oleh karena sudah terlalu banyak mengeluarkan darah, Orang tua yang gagah perkasa ini semakin berkurang tenaganya dan menghadapi pengeroyokan para perwira, biarpun dia masih berbahaya dan dapat merobohkan lawan yang terlalu dekat dengannya, namun dia menerima pula beberapa kali tusukan tombak dan tubuhnya semakin terhuyung-huyung. Melihat keadaan ayahnya ini Sim Ho memutar pedangnya meninggalkan Pak Chiang dan melindungi ayahnya. Pedangnya membentuk gulungan sinar yang panjang dan luas, membuat para pengeroyok Sim Hang Bu kocar kacir lagi. Akan tetapi, tiba-tiba teks Chiang bersama kawan-kawannya datang menyerbu. Sim Ho merangkul ayahnya dan ayah ini berkata, Ho Ji, pergunakan pedang ini, pergunakan pekong pokiam. Sim Ho bertukar pedang dengan ayahnya. Begitu dia memutar pekong pokiam, akibatnya sangat hebat. Empat orang perwira terjungkal dan Chi yang sendiri terpaksa melompat mundur sampai jauh. Kesempatan ini dipergunakan oleh Simhou untuk memondong ayahnya yang sudah lemah itu dengan lengan kiri, lalu meloncat pergi. Pemberontak hendak lari kemana kau, Lou, Chiang yang menginginkan pedang pusaka itu melakukan pengejaran. Akan tetapi, Simhou bersama ayahnya sudah menghilang di antara banyak prajurit yang masih bertempur dengan seru itu. Tek yang menjadi kecewa dan marah, lalu membantu para prajurit yang masih mengepung para pendekar. Keluarga Bu Tai Hiap juga mengamuk dengan hebatnya. Pendekar yang sudah tua ini lihai bukan main, bertempur sambil tertawa-tawa gembira. Juga empat orang istrinya adalah wanita-wanita yang hebat. Tang Chun Chiu yang dahulu terkenal dengan julukan Cui Beng Xianli, Li, Dewi Pencabut Nyawa, bekas istri tokoh keluarga Chu Yang Liai, Kini biarpun sudah berusia 60 tahun, masih ganas dan lihai. Juga cucu Wibi yang bekas Niko itu pun mengamuk di samping suaminya. Puteri Nandini, putri Nepal yang menjadi seorang di antara istri-istri Butai Hiap juga mengamuk dengan hebat. Wanita ini pernah menjadi panglima Nepal dan memang sejak dahulu ia bermusuhan dengan pemerintah, maka kini ia memperoleh kesempatan melampiaskan dendamnya dan mengamuk membunuh banyak sekali prajurit yang berani mendekatinya. Istri keempat adalah seorang bongkok bernama Gancui yang juga lihai sekali. Nenek ini pun mengamuk dan keluarga Bu yang terdiri dari lima orang ini telah merobohkan puluhan orang prajurit pemerintah. Selain keluarga Bu ini, juga para pendekar yang tadi tidak dapat dibujuk oleh keluarga para pendekar Pulau Es mengamuk. Termasuk di antara mereka ini adalah orang-orang Pek, Lian Pai, Pat Kuapai dan Tian Li Pai yang sejak dulu memang merupakan musuh-musuh lama pemerintah. Perang kecil itu terjadi di hutan Cemara dan biarpun ratusan orang prajurit pemerintah roboh dan tewas, namun satu demi satu para pemberontak itu dapat dirobohkan karena kehabisan tenaga atau kehabisan darah dari luka-luka mereka. Mulailah sebagian dari mereka mencari jalan untuk melarikan diri karena melihat bahwa perlawanan mereka akan sia-sia saja di antara mereka itu pun mulai menyelinap dan mencari kesempatan menyelamatkan diri dari pembantaian para prajurit akan tetapi Hiap bersama empat orang istrinya tidak mau mundur selangkah pun Butai Hiap yang sudah tua itu agaknya tahu bahwa usianya tidak akan lama lagi, dan dia memilih mati sebagai seorang pejuang yang gagah perkasa. Agaknya keempat orang istrinya itu sangat setia kepadanya dan juga berpendirian sama, maka mereka pun mengamuk di samping suami mereka itu. Sedikit pun tidak ingin mundur, akan tetapi seperti juga para pendekar yang lain. Tenaga keluarga Butai Hiap ini ada batasnya. Biarpun banyak sekali prajurit yang roboh tewas di tangan mereka, akan tetapi saking banyaknya jumlah lawan, mereka pun mulai kehabisan tenaga dan mulai terkena senjata lawan sehingga luka-luka. Akhirnya, seorang demi seorang dari empat istri Butai Hiap itu pun roboh dan Bu Sengkin sendiri akhirnya pun roboh. Dia dan istri-istrinya telah mempertahankan diri sampai titik darah terakhir, dan tewas sebagai pejuang-pejuang yang amat gagah perkasa. Perihal mereka ini dan perihal pertempuran di Gunung Hutan Cemara itu akan selalu dikenang oleh para patriot di sepanjang masa. Mereka yang akhirnya berhasil lolos dari hutan cemara itulah yang kemudian bercerita tentang kegagahan keluarga Butai Hiap dan pertempuran di hutan cemara itu terkenal dengan nama banjir darah di hutan cemara. Di antara seratus lebih orang yang melawan pasukan pemerintah, hanya ada belasan orang saja yang berhasil lolos dan selebihnya tewas dengan tubuh hancur di bawah hujan senjata. Akan tetapi, Korban para pejuang yang jumlahnya kurang dari 100 orang itu ditebus dengan nyawa hampir seribu orang prajurit Manchu. Long Tek yang merasa gemas sekali melihat betapa keluarga Pulau Es telah berhasil menyadarkan cukup banyak pendekar yang kemudian hanya digiring ke kota raja oleh Jenderal Chao seperti yang diminta oleh Kao Chin Long dan Putri Milana. Tek yang tidak berani membantah, bahkan dia tidak berani memperlihatkan mukanya di depan keluarga Pulau Es melainkan mendahului pasukan pulang ke Kota Raja pada saat keluarga Pulau Es diperkenankan menghadap kaisar bersama para pendekar yang urung memberontak barulah Tek yang menyelinap di antara para panglima ketika Chin Long dan Sumahwi melihat Long Tek yang berada di antara para panglima menghadap kaisar mereka terkejut bukan main juga Sumatian Li mengerutkan alisnya dan para keluarga pendekar Pulau ES ini pun diam diam tahu siapakah yang menjadi pengkhianat sehingga pertemuan antara pendekar itu sampai diketahui kaisar dan disergap. Tentu iblis itulah yang menjadi biang keladinya. Akan tetapi keluarga Pulau ES tidak tahu apa yang telah terjadi dan bagaimana iblis itu memperoleh kepercayaan kaisar. Hanya seorang di antara para pendekar yang berada di situ, yaitu Kue E. Chin Koan, yang mengerutkan alisnya. Pada waktu berada di hutan cemara, sebelum pasukan menyerbu, dia berkesempatan bertemu dengan wakil Kun Lun Pai dan dia mendengar bahwa kekasihnya, Ken Kui Eng, terbunuh oleh susuknya sendiri. Ketika dia bertanya dengan hati hancur tentang surat titipannya yang ditujukan kepada seorang panglima di kota raja, Para wakil Kunlun Pai tidak tahu. Mereka hanya menceritakan bahwa juga sebuah kitab pelajaran lenyap dari kamar perpustakaan Kunlun Pai. Ketika keluarga Pulau Es muncul dan menyadarkan para pendekar, Kue E Chin Kuan dan lima orang sutenya dari Kong Tong Pai juga ikut sadar. Mereka menggabung dengan keluarga Pulau Es, apalagi karena semangatnya telah menjadi setengah lumpuh oleh berita tentang kematian kekasihnya. Wakil-wakil kunlun pai yang dapat melihat keadaan ikut di dalam rombongan keluarga pulau es pula. Saat berada di dalam rombongan itu dan hanya menyaksikan terjadinya pertempuran, wakil-wakil kunlun pai yang sempat melihat long Tek yang di antara para perwira memberitahu kepada kue ecincoan bahwa orang itu adalah seorang tamu kunlun pai yang menyaksikan terbunuhnya Kui Eng Oleh karena itulah. Ketika mereka semua dibawa menghadap kaisar, Kuei e Chin Kuan mengerutkan alisnya dan memandang kepada Long Tek Chiang dengan bermacam perasaan. Orang itulah yang tahu tentang kematian kekasihnya dan agaknya hanya orang itu yang akan dapat memberi keterangan dengan jelas. Para wakil Kun Lun Pai agaknya tidak mau banyak bicara tentang kematian Ken Kui Eng dan dia sendiri pun merasa sungkan untuk mendesak. Kaisar Tianliang merasa sedih mendengar pelaporan tentang penyerbuan di hutan Cemara. Dia merasa penasaran sekali mendengar betapa tokoh-tokoh pendekar yang dikenalnya, bahkan tokoh-tokoh yang dikagumi dan yang pernah menolongnya ketika dia masih pangeran dahulu seperti Butai Hiap dan istri-istrinya, turut pula menjadi pemberontak dan tewas oleh pasukannya. Penasaran. Penasaran kaisar menekuk-nekuk pahanya dengan wajah amat burung. Kenapa mereka memberontak? Kenapa para pendekar yang dulu selalu melindungiku? Kini malah memberontak dan memusuhi aku. Maaf, Sri Baginda, tiba-tiba putri Milana berkata sesudah memberi hormat kepada kaisar. Sesungguhnya mereka itu sama sekali tidak memusuhi Paduka secara pribadi. Kaisar memandang kepada nenek itu dengan alis berkerut. Bibi Milana, engkau yang termasuk pendekar akan tetapi pernah pula menjadi panglima kerajaan, jelaskanlah apakah yang menyebabkan mereka memberontak kalau mereka tidak membenci dan memusuhi aku? Wanita itu kembali memberi hormat. Hamba tahu benar bahwa para pendekar itu pada umumnya sayang kepada paduka, menjunjung tinggi keadilan dan memuji dengan kagum kebijaksanaan paduka di dalam pemerintahan. Akan tetapi Sejak dahulu, para pendekar itu merasa tidak senang melihat betapa tanah air mereka terjajah. Itulah sebabnya mengapa mereka memberontak. Kaisar Tian menjadi lemas dan menundukkan muka sampai lama, berulang kali menarik napas panjang. Jauh di lubuk hatinya, dia dapat merasakan apa yang diderita oleh para pendekar itu dan apa yang dapat dilakukannya. Penjajahan dari bangsanya. Bangsa Manchu terhadap seluruh Tiongkok ini dilakukan oleh nenek moyangnya dan dia hanya sebagai keturunan yang melanjutkan pemerintahan saja. Namun dia sudah berusaha untuk mendirikan pemerintahan yang baik, adil dan bijaksana. Bagaimanapun juga, tidak mungkin dia menghapus rasa tidak suka karena dijajah itu dari hati para pendekar. Dan bagaimana dengan para pendekar yang kalian bawa menghadap itu tanya Kaisar kemudian dengan sinar mata kesal memandang kepada mereka yang menghadap, berlutut di situ dan menundukkan muka. Hamba dan Panglima Kao Chin Leong berhasil menyadarkan mereka dan selanjutnya terserah kepada Paduka, kata Putri Milana. Kaisar menoleh kepada Panglima Muda Kao Chin Leong dan Kaisar mengerutkan alisnya. Dia teringat akan laporan Long Pek Chiang. Tadinya dia sendiri mencurigai jenderal kau ini dan keluarga Pulau Es, akan tetapi ternyata sekarang bahwa keluarga Pulau Es yang telah menyadarkan sebagian para pendekar, dan karena itu maka pertempuran tidaklah sehebat kalau mereka semua memberontak. Sukar dibayangkan betapa hebatnya dan betapa banyaknya prajurit yang akan tewas sekiranya keluarga pendekar Pulau Es ikut pula memberontak. Bagaimana, kau, Cangkun? Apa keteranganmu tentang semua peristiwa ini? Chin Liang melirik ke arah Teck Chiang, lalu memberi hormat dan berkata dengan suara lantang, sedikit pun tidak terlihat takut. Harap Sri Baginda maafkan kalau hamba bicara secara terus terang saja. Sebetulnya, para pendekar yang mengadakan pertemuan di hutan cemara itu sama sekali belum melakukan perbuatan memberontak pendekar-pendekar itu hanya ingin mengadakan pertemuan untuk memilih seorang bengcu di antara mereka. Memang harus diakui bahwa sebagian besar dari mereka mempunyai jiwa patriot dan merasa tidak suka akan penjajahan. Akan tetapi, pada waktu mereka mengadakan pertemuan itu, sama sekali belum ada rencana pemberontakan apalagi gerakan memberontak. Kaisar mengangguk-angguk. Boleh jadi demikian. Tetapi mereka telah bersekongkol dengan Jenderal Gan. Hamba tidak tahu akan hal itu, Sri Baginda. Yang hamba ketahui bahwa para pendekar itu mengadakan pertemuan dan begitu hamba mendengar tentang persekutuan dengan Jenderal Gan dan ditangkapnya Panglima itu, hamba bersama keluarga Pulau Es segera pergi ke hutan cemara untuk menyadarkan mereka. Sayang bahwa sebagian dari mereka tidak mau dibujuk sehingga terjadi pertempuran itu. Akan tetapi, hamba telah berjanji kepada mereka yang sadar untuk memintakan ampun kepada paduka dan hamba percaya akan kebijaksanaan paduka untuk mengampuni saudara-saudara yang sama sekali belum memperlihatkan perbuatan memberontak ini. Hamba juga memohonkan ampun bagi mereka, kata pula Putri Milana dan perbuatan ini diturut pula oleh para keluarga Pulau Es Kaisar Tian Liong menghela napas panjang. Baiklah, kami mengampuni mereka, akan tetapi mereka akan dicatat. Dan kalau sampai ketahuan mengadakan persekutuan untuk memberontak lagi, kami akan bertindak dan tidak akan dapat mengampuni mereka lagi. Para pendekar lalu menghaturkan terima kasih atas kebijaksanaan kaisar. Mereka lalu diperkenankan keluar dari istana. Peristiwa di hutan cemara itu tak habis sampai di situ saja. Kau Chin Liung yang merasa betapa semenjak itu sikap Kaisar berubah terhadap dirinya, dan karena dia sendiri pun merasa betapa batinnya terpecah antara kesetiaan kepada Kaisar dan setia kawan kepada para pendekar dan patriot, tidak lama kemudian lalu mengajukan permintaan untuk mengundurkan diri. Permohonan yang kedua kalinya ini tidak ditolak oleh Kaisar, bukan hanya peristiwa itu saja yang mendorong Kawo Chin Leong mengundurkan diri melainkan ada sebab lain lagi, yaitu ketika dia mendengar bahwa Low Tek yang diberi anugerah oleh Kaisar dengan diangkat menjadi seorang pembesar militer yang bertugas di utara. Si keparat itu istrinya, Sumahwi mengepal tinju. Wajahnya nampak membayangkan kebencian. Kalau tidak membalasnya sekarang, kalau sampai dia menjadi pembesar, maka usahaku membalas kepadanya tentu akan mudah dicap pemberontak. Demikian antara lain istrinya mengeluh dan akhirnya Kao Chin Leong memaksakan diri mengajukan permohonan kepada Kaisar untuk meletakkan jabatannya. Setelah urusan itu selesai, ia bersama istrinya mulai melakukan penyelidikan dan mencari kesempatan untuk dapat menyergap Long Tek Chiang dan membalas dendam sebelum orang itu memegang jabatannya di utara. Ayah Sim Hou mengeluh dengan sedih. Ayahnya terluka berat dan hampir kehabisan darah karena luka-lukanya. Sekarang dia meletakkan tubuh ayahnya di bawah pohon dan dia sendiri berlutut di dekat ayahnya. Dia berhasil melarikan ayahnya dari hutan di mana terjadi pertempuran dan kini berada di tempat aman, di sebuah hutan di balik bukit yang penuh hutan. Ayah, bagaimana keadaanmu? Sim Hang Bu membuka matanya dan memandang kepada putranya. Mukanya pucat sekali, sepasang matu itu pun telah kehilangan sinarnya. Dia menggerakkan tangannya dan Sim Ho mendekatkan mukanya. Hatinya seperti diremas melihat ayahnya yang sudah demikian payah keadaannya. Ayahnya menggerakkan bibir dan dia mendengar bisikan-bisikan ayahnya. Ho Ji, kau, kau melihat. Dieng? Sim Ho mengerutkan alisnya teringat betapa bieng membela pemuda yang dia tahu adalah seorang anggota keluarga Pulau Es tadi aku tahu, ayah, akan tetapi dia pergi, entah kemana, hatinya tidak senang. Mengapa ayahnya yang keadaannya separah itu bicara tentang gadis itu? Hou kau melihat Suma Cheng Liong. Siapa dia, ayah? Aku tidak tahu. Dia, dia cucu pendekar super sakti, dia, dia saling mencinta dengan Bing. Ahaha, aku menyesal sekali mengapa dahulu mengikatkan perjodohan antara kalian. Ayah, perlu apa bicara tentang hal itu? Aku sama sekali tidak memikirkan tentang perjodohan itu. Benarkah? Benarkah itu, anakku? Benarkah bahwa ternyata engkau, engkau tidak mencinta Dieng? Sim Ho menjadi makin heran. Dia mengerutkan alisnya. Apakah karena luka lukanya yang parah membuat ayahnya berubah pikiran? Kalau tidak demikian, kenapa ayahnya menanyakan hal yang bukan-bukan? Ayah kami belum sempat bergaul dan saling mengenal. Biarpun kami sudah saling bertunangan, akan tetapi tanpa saling mengenal, mana mungkin ada cinta. Anehnya, mendengar ucapan itu, wajah orang tua itu nampak girang. Bagus, bagus, ah, senang hatiku mendengar hal ini. Hou Ji, engkau, engkau pergilah menemui pendekar Kamhang dan, terus terang saja, kau putuskan tali perjodohan itu dengan resmi. Sim Hou membelalakan matanya. Ayah, apa, apa maksudmu? Dia masih bingung dan heran, tidak tahu sama sekali mengapa ayahnya membicarakan hal perjodohan yang harus dia putuskan itu. Ayahnya yang sudah payah keadaannya itu memegang lengan putranya dengan kuat untuk beberapa detik lamanya, lalu pegangannya mengendur. Dengar baik-baik. Bei -baik. saling mencinta dengan Suma Cheng Liong, aku telah melihat dan mendengarnya sendiri dan aku tidak menghendaki engkau mengalami nasib yang sama dengan ayahmu. Ingatlah, Nak, aku dan ibumu juga menikah tanpa rasa cinta dan akibatnya kau tahu sendiri kami berpisah, sebelum terlambat, putuskan tali perjodohan itu dan, dan jangan sekali-kali, kau menanamkan permusuhan dengan keluarga Suma, kakek itu tidak kuat lagi, terkulai lemas. Ayah Aaah Sim menjerit dan merangkul ayahnya yang sudah tidak bernapas lagi itu. Baru pada detik inilah pemuda itu merasakan kedukaan yang hebat, Rasa kesepian dan sendirian ditinggalkan pergi satu-satunya orang yang sangat dicintainya. Ibunya tidak pernah mempedulikannya, bahkan terlalu galak terhadap dirinya. Dan semenjak ayah dan ibunya berpisah, seperti yang didengarnya dari ayahnya, diam-diam dia merasa tidak senang kepada ibunya yang membiarkan ayahnya terbuang dari lembah naga seluman, dan kini ayahnya meninggalkannya untuk selamanya. Bahkan meninggalkan pesan yang juga menyakitkan hatinya itu, dia harus melepaskan ikatan jodohnya dengan putri gurunya. Memang, dia belum pernah jatuh cinta, dan terhadap Dieng, dia hanya merasa kagum saja, apalagi karena tadinya menganggap gadis itu sebagai calon istrinya. Akan tetapi, dia belum pernah merasa jatuh cinta kepada gadis itu. Ayah kembali, dia mengeluh dan menggerakkan jari-jari tangannya, dengan lembut merapatkan matu dan mulut jenazah ayahnya yang masih hangat. Pada saat itu teringatlah Simhau akan sikap Bieng dalam hutan cemara itu, dan sikap pemuda yang diserangnya. Kini dia dapat menduga bahwa tentu pemuda Pulau Es yang dibelah oleh Bieng itulah pemuda yang bernama Sumaceng Liong dan oleh ayahnya dikatakan saling mencinta dengan Bieng. Mengertilah laga ya akan sikap Dieng sekarang, tentu tunangannya itu dibujuk oleh pemuda Pulau Es untuk tidak melawan pasukan, dan gadis itu berada dalam kebingungan dan keraguan. Suhu Simho menengok kaget karena duka dan tenggelam dalam renungannya sendiri. Pemuda yang lihai itu sampai tidak tahu bahwa ada dua orang menghampirinya. Kiranya Dieng dan Cheng Leong sudah berdiri di belakangnya dalam jarak lima meter. Sim Ho merasa betapa seluruh tubuhnya gemetar. Rasa duka yang amat hebat bergelombang menerjang hatinya dan dia pun memejamkan hatinya, lalu menunduk dan memegangi punda ayahnya, menahan air matanya yang akan tumpah lagi. Suhu sekali lagi Dieng berseru. Kini gadis itu pun lari menghampiri, kemudian menjatuhkan diri berlutut di dekat jenazah gurunya. Dia tidak dapat menahan air matanya yang menetes-netes turun membasahi pipinya. Sejenak dia terisak. Gurunya adalah seorang yang sangat sayang kepadanya, maka kini melihat gurunya rebah menjadi mayat, tentu saja hal ini amat mengejutkan dan menyedihkan hatinya. Setelah tangisnya mereda, Bieng memandang kepada Sim dengan mata basah. Apakah yang telah terjadi? Mengapa, Suhu? Tenangkan hatimu, Sumoi, ayah sudah tewas sebagai seorang patriot yang berjiwa besar, tewas dalam membela tanah air dan bangsa dari tangan penjajah. Ucapan Simhowi itu lantang dan memang dia sengaja bicara keras agar terdengar oleh Sumat Cheng Liong. Sebetulnya, tak perlu dia bicara keras karena sejak tadi Cheng Liong berada di situ, bahkan kini pemuda itu berlutut pula tak jauh dari jenazah itu. Sim Lo Chiam Pue tewas sebagai orang besar yang gagah perkasa, sungguh makin besar rasa kagum dan hormatku kepadanya, kata Sumat Cheng Liong seperti bicara kepada diri sendiri. Sim Ho menoleh dan melihat pemuda itu dia bangkit berdiri dan bertanya kepada Bieng yang masih terus berlutut, Kam Sumoy, aku melihat dia ini yang kau bela di hutan cemara. Siapakah dia? Maukah engkau memperkenalkan aku dengannya? Wajah gadis itu berubah menjadi merah sekali. Akan tetapi Bieng adalah seorang gadis yang memang memiliki dasar watak yang amat gagah dan tabah. Ia berani berbuat dan berani bertanggung jawab, apapun resikonya ia berani menghadapinya. Maka ia pun bangkit dan sejenak ia memandang kepada Cheng Liang, kemudian menghadapi Sim Hou. Ia tidak tahu mengapa Sim Hou yang biasanya menyebutnya Xiao Nona, itu sekarang berubah menjadi Sumoy, adik seperguruan, maka dia pun menyebut Suheng kepadanya. Sim Suheng, dia ini adalah Suma Cheng Leong, dia dan aku adalah sahabat baik. Sim Hou memandang kepada Cheng Leong. Keduanya saling pandang dan kini Cheng Leong juga sudah bangkit berdiri. Sinar mata Sim Hou penuh selidik, sedangkan sinar mata Cheng Leong menunduk seperti orang yang merasa bersalah. Kam Sumoi, bagaimanapun juga, kita berdua oleh orang tua kita masing-masing telah ditunangkan. Sebagai orang yang dicalonkan sebagai suamimu tentu saja aku berhak mengetahui keadaan sebenarnya dari perasaan hatimu, bukan? Sim Su Heng, apa maksudmu dieng bertanya, memandang tajam. Sumoi, katakanlah terus terang, apakah heng kau mencinta saudara Sumat Cheng Liong ini? Tentu saja pertanyaan yang merupakan serangan langsung ini sangat mengejutkan Dieng. Tidak disangkanya tunangannya itu akan mengajukan pertanyaan seperti itu dan karena datangnya pertanyaan begitu tiba-tiba dan tidak tersangka-sangka, dia menjadi terkejut dan sejenak dia bungkam tanpa mampu mengeluarkan jawaban. Sumoy, aku berhak mengetahui, bukan Simhou mendesak penasaran. Bi Eng sudah dapat menguasai lagi hatinya dan ia pun mengangguk. Benar, Su Heng, jawabnya kemudian dengan suara tegas sehingga Cheng Liong merasa terharu bukan main. Kini Sim Ho membalikan tubuh menghadapinya. Cheng Liong sudah bersiap untuk menghadapi serangan karena dia tahu bahwa pemuda ini merupakan lawan yang amat tangguh. Akan tetapi Sim Ho tidak membuat gerakan menyerangnya sama sekali, melainkan bertanya, Suaranya tetap tenang dan tegas. Saudara Sumat Cheng Liong, apakah engkau mencinta Sumoy kami eng? Cheng Liong mengangguk perlahan. Saudara Sim, terus terang saja, dahulu, di waktu remaja kami pernah saling bertemu dan berkenalan. Baru dalam hutan cemara kami saling jumpa lagi dan, dan kami saling jatuh cinta. Ya, aku memang mencintanya, Saudara Sim. Sim Hau menarik napas panjang. Bagus, aku menghargai kejujuran kalian berdua. Sekarang bereslah sudah, dan dia pun berlutut kembali dekat jenazah Hayahnya. Sim Su Heng, kau, kau maafkan aku, dieng mendekati dan berkata lirih dengan hati kasihan. Akan tetapi Sim Hau menoleh kepadanya dan tersenyum, lalu menggelengkan kepala. Sumoi, tidak ada apa-apa yang perlu dirisaukan atau dimaafkan. Aku pun harus jujur kepadamu. Sesungguhnya, pertalian antara kita hanya dibuat oleh orang-orang tua kita, sedangkan di antara kita sendiri tidak pernah ada apa-apa. Kita bahkan belum pernah berkenalan atau bergaul, jadi bagiku tidak mengapalah kalau diputuskan juga. Akan tetapi, oleh karena hal ini menyangkut nama orang tua yang memutuskannya, haruslah orang tua pula. Maka, aku akan mengurus jenazah ayah lebih dulu, setelah itu aku akan menghadap suhu atau ayahmu dan minta diputuskannya tali perjodohan antara kita. Bieng dan Cheng Liong menjadi girang sekali. Su Heng, betapa bijaksana hatimu. Kembali Sim tersenyum pahit dan menggeleng kepala. Aku bertindak biasa saja, sesuai dengan pesan terakhir ayahku. Suhu Bieng bertanya kaget. Dia melihat dan mendengar percakapan kalian. Dialah yang memberitahu kepadaku dalam pesan terakhir bahwa kalian saling mencinta dan dia pula yang menyuruh aku memutuskan tali perjodohan. Ah, suhu, suhu. Sebelum meninggal, dia marah kepadaku. Suheng tanya Bieng cemas. Gurunya amat sayang kepadanya. Hatinya akan merasa menyesal sekali kalau sebelum meninggal dunia gurunya itu mengandung hati marah dan menyesal kepadanya akan tetapi legalah hatinya ketika pemuda itu menggelengkan kepalanya Tidak Sumoy ayah adalah orang yang juga sudah mengalami penderitaan pahit dalam pernikahannya dan karena itu dia menjadi bijaksana Dia tahu bahwa pernikahan tanpa cinta kasih kedua pihak tak akan mendatangkan kebahagiaan Oleh karena itu bahkan ayah yang menganjurkan agar aku membatalkan ikatan perjodohan ini secara resmi Ah, suhu sungguh bijaksana, semoga arwahnya diterima oleh Tian, kata Bieng terharu sekali, akan tetapi juga girang dan berterima kasih kepada mendiang suhunya. Nah, pergilah, Sumoy. Pergilah lebih dulu ke rumah orang tuamu, aku akan menyusul kemudian setelah selesai mengurus jenazah Hayah. Tidak, Suheng. Aku akan membantumu mengurus jenazah Suhu. Jangan, Sumoi. Pergilah dan tinggalkan aku sendiri bersama ayah, ah, tinggalkan aku sendirian bersama ayah. Pemuda itu menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Agaknya kedukaan yang mencekam hatinya sudah memuncak, membuat pemuda itu tidak kuat bertahan lagi. Melihat ini, Cheng Leong menyentuh lengan kekasihnya dan memberi isyarat untuk pergi dari situ. Hidup manusia akan selalu bergelimang duka apabila batin tidak bebas seluruhnya daripada ikatan-ikatan. Ikatan dengan orang lain seperti istri, anak-anak, keluarga, ikatan dengan benda, kekayaan, kepandaian, kedudukan, nama, dan sebagainya. Selama batin terikat, maka sekali terjadi perpisahan akan timbulah duka, dan perpisahan ini pasti terjadi. Baik dengan jalan orang atau benda yang terikat di batin, kita itu mati atau hilang, atau sebaliknya, kita sendiri yang meninggalkan mereka ketika kita mati. Dan mati berarti perpisahan, berpisah dari semuanya. Maka, apabila batin terikat, kita takut menghadapi kematian, takut akan kehilangan semua itu, takut kehilangan ketenteraman yang kita dambakan. Cinta bukan berarti pengikatan batin. Cinta tidak akan menimbulkan duka. Pengikatan batin timbul karena nafsu, karena si aku yang ingin memiliki segala yang menyenangkan dan membuang segala yang tidak menyenangkan. Kebebasan batin dari ikatan bukanlah berarti bahwa kita menjadi tidak peduli terhadap keluarga kita, terhadap orang-orang lain, terhadap pekerjaan, harta milik, nama, dan sebagainya itu. Bukan berarti kita tidak acuh terhadap kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang manusia yang hidup bermasyarakat, berkeluarga di dunia ramai ini. Sama sekali tidak demikian. Kebebasan batin berarti batin yang tidak terikat oleh ikatan-ikatan lahiriah ya, itu, karena kewaspadaan melihat bahwa ikatan-ikatan hanya akan menimbulkan duka, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.